Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bil khusus para peserta daurah Ramadan 1439 Hijriah di Masjid Darul Hijrah, semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tafsir dari surat Al-Asr. Tafsir dari surat Al-Asr. Saya menggantikan waktunya Al-Ustaz Andi Fahmi, dan insyaAllah jam saya nanti beliau yang akan mengisinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang surat Al-Asr. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang artinya, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan orang-orang yang senantiasa saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan wasiat mewasiati dengan kesabaran. Surat ini adalah surat yang singkat, hanya terdiri dari 3 ayat. Namun surat ini mengandung makna yang amat sangat luas, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata tentang surat ini, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya satu surat ini, maka sudah mencukupi. Artinya sebagai hujjah, sebagai dalil yang Allah tegakkan kepada hamba-hambanya. Nah, surat Al-Asr ini yang singkat tapi mencakup kehidupan seorang mukmin atau kehidupan seorang hamba. Allah berfirman, wal asri, demi masa. Yang mana al asr, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wa huwa al-lail wan nahar, demi masa. Yang masa itu adalah perputaran, perjalanan, pergantian malam dan siang.
merupakan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-Asr, yaitu demi masa, yang mana masa merupakan kesempatan. Masa itu adalah waktu bagi seorang hamba untuk melaksanakan amal-amal perbuatannya, yaitu di masa tersebut, di waktu yang Allah berikan kepadanya, usia yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwasanya waktu atau masa atau peluang adalah merupakan modal bagi seorang mukmin. Dia ibarat ra'su malil mukmin. Waktu, umur, masa kehidupan di dunia ini adalah ibarat modal. Apabila seorang pandai memperjalankan modal yang ada padanya, niscaya dia akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi apabila seorang tidak pandai menjalankan dan memutar modalnya, maka dia akan mengalami kerugian. Ada satu poin penting dari apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya waktu dan masa itu merupakan modal bagi seorang mukmin atau seorang hamba. Kalau seorang hamba di dunia ini, dia itu dipercayakan modal untuk dia jalankan dalam sebuah perniagaan. Kalau di dunia atau kalau dia gagal dalam menjalankan modal itu, masih ada kesempatan untuk dia melakukannya atau mencari modal dari orang lain, kemudian dia mengawali lagi usahanya. Tetapi yang namanya modal umur, kalau sudah habis masanya, sudah habis waktunya, maka seorang tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Itu perbedaannya. Jadi disebut oleh para ulama bahwa waktu itu ibaratnya modal. Orang yang pandai mengolah modalnya, dia akan mendapatkan keuntungan. Orang yang tidak pandai mengolah modalnya, dia akan mengalami kerugian. Nah, kalau kita bagikan modal itu dalam dua macam modal. Ada modal yang seorang bisa, kalau dia gagal dalam mengolahnya, dia bisa mencari modal dari tempat yang lain, bisa membuka usaha yang lain setelah dia gagal dalam satu upaya. Itu di dunia, dalam hal berkaitan dengan perniagaan dan perdagangan. Tapi kalau modal waktu ini, seorang tidak bisa kembali apabila telah habis masanya. Dia menyia-nyiakan modalnya yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan bisa kembali ke dunia ini. Oleh karena itu, banyak di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menjelaskan kepada kita tentang orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak beriman. Ketika mereka telah melihat azab, mereka telah melihat azab Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka minta? Mereka minta agar mereka dikembalikan ke dunia, untuk mereka mengawali, untuk mereka memulai, yakni kehidupan mereka dengan iman dan amal soleh. Tetapi percuma, semua itu tidak ada manfaatnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajal seorang, maka tidak akan dimajukan atau diakhirkan, ditangguhkan sesaat pun, dan tidak pula dimajukan sesaat pun. Oleh karena itu, bedakan antara modal perniagaan di dunia ini, yang seseorang kalau dia gagal dia bisa berusaha untuk bangkit kembali, tetapi kalau
modal yang disebutkan di sini adalah umur manusia. Apabila gagal sekali dalam kehidupannya, dia mati dalam kegagalan, maka dia tidak bisa kembali ke dunia ini. Wal iyadzubillah, na'udzubillahi min dhalik. Nah, setelah Allah bahas, sebagian ulama mengatakan makna dari wal asri yaitu demi waktu asar. Ini ada pendapat sebagian ulama. Jadi kalau tadi yang pertama mengatakan demi masa, demi waktu, ya. Sedangkan sebagian ulama mengatakan wal asri artinya demi waktu asar. Mengapa Allah bersumpah demi waktu asar? Karena waktu asar ini memiliki keutamaan tersendiri. Saat asar ini adalah saat pergantian. Ta'aqubu al-malaika malaikatul layli wan nahar. Pergantian malaikat siang dan malam dan tugas dan tanggung jawab mereka. Maka dari itu Allah bersumpah dengan waktu asar. Dan solat asar adalah solat yang disebut oleh Al-Quranul Karim dengan sasolatul wusta wa hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Jagalah, periharalah, ya, solat-solat yang ini Allah wajibkan pada kita, yaitu lima solat. Hafidhu ala salawat. Kemudian Allah menyebutkan wassalatil wusta, as-salat al-wusta, yaitu salat asar. Jadi Allah menyebutkan dua kali salat asar itu. Yang pertama adalah secara umum, hafidhu ala salawat. Salawat ini semua salat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya masuk. Salat asar masuk dalam ayat ini. Kemudian Allah mengulangi lagi dan menyebut secara khusus wassalatil wusta, dan jagalah salat al-wusta. Ini menunjukkan keutamaan salat asar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man taraka salatal asri habita amaluh." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan salat al-asr. Jadi intinya wal asri di sini Allah bersumpah, ada dua penafsiran. Sebagian ulama menafsirkan bahwa maksud dengan salat dengan al-asr adalah masa, waktu dalam kehidupan seorang. Pendapat yang kedua mengatakan yaitu waktu asar. Kemudian Allah mengatakan, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Kerugian itu adalah lawan dari keuntungan. Kerugian lawan katanya adalah keuntungan. Orang yang rugi tidak sama dengan orang yang untung. Nah, para ulama menyebutkan bahwa kerugian itu bertingkat-tingkat. Ada maratib. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, qadiyakunu khasaran mutlaqan. Kerugian yang pertama adalah kerugian yang mutlak. Kerugian yang bersifat mutlak. Kahaliman khasirat dunia wal akhirah. Seperti orang yang rugi dunia dan akhirat. Orang yang rugi dunia dan akhirat ini kerugian yang mutlak ruginya. Ini martabat yang pertama, kerugian terbesar. Kerugian dunia dan akhirat, kerugian yang mutlak. Wafatahun na'imu istahqal jahim wastahqal jahim. Dan kerugian ini
menyebabkan orang itu tidak mendapatkan surga Allah, dan dia justru mendapatkan azab Allah, neraka jahim, waliyadu billah, na'udhu billah min dhalik. Ini kerugian secara mutlak. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innal abrar wa lafi na'im, wa innal fujjar wa lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, mereka dalam kenikmatan surga Allah, dan orang-orang yang berbuat keburukan, mereka berada dalam neraka jahim. Mereka lah orang-orang yang merugi. Kemudian yang kedua, martabat yang kedua dari martabat kerugian, tingkatan yang kedua adalah waqad yakunu khasiran min ba'dil wujuh duna ba'din, yaitu orang yang atau kerugian yang berupa sebagian sisi dia rugi, tapi sebagian yang lain dia untung. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat ini secara umum, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, baik kerugian yang mutlak atau kerugian yang sebagiannya. Ya. Nah, orang-orang yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat ini, Allah menyebutkan 4 kriteria manusia yang tidak merugi. Ada 4 hal yang menjadikan seorang itu tidak rugi. Baik, sebelum saya jelaskan tentang hal ini, kita kembali tentang ayat 1 dan ayat 2, wal asri demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini penekanan. Ya. Inna, pertama Allah bersumpah. Kemudian yang kedua, untuk menguatkan, sumpah itu untuk menguatkan. Pertama Allah bersumpah dengan waktu demi masa. Kemudian Allah menyebutkan dengan kata huruf taukid, inna, sesungguhnya. Ini untuk penekanan. Kemudian yang ketiga, lam, lafi. Lam di sini namanya lam at-taukid, lam untuk menekankan bahwa benar-benar manusia berada dalam kerugian. Waktunya berlalu begitu saja tanpa dimanfaatkan untuk hal yang bermanfaat. Ya, rugi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada 2 nikmat yang mana banyak manusia rugi terhadap 2 nikmat ini. Nikmatani, ada 2 nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas, kebanyakan manusia rugi terhadap 2 nikmat ini. Apakah kedua nikmat tersebut? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesehatan dan nikmat peluang waktu yang Allah berikan. Nikmat peluang waktu, nikmat kesehatan seseorang ketika dia sehat wal afiyah, dia salah gunakan kesehatannya, na'udzubillah min dzalik. Apalagi di zaman seperti ini, kalian sebagai pemuda hati-hati terhadap racun-racun yang merusak fisik. Narkoba, ini bahaya laten yang telah merebak di hampir seluruh kalangan masyarakat, dari semua kelas dan tingkatan masyarakat, na'udzubillah.
ya, illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sangat berbahaya, merusak mental, merusak fisik, merusak masa depan, ya, orang yang terjerumus dalam hal ini. Maka kalian hati-hati. Termasuk dalam masalah ini adalah kaitan dengan teman, sahib, ya, yang ingin merusak, ingin menghancurkan kehidupanmu, ya, dengan apa? Meracuni kalian dengan narkoba itu. Naudzubillah. Jangan dikira bahwa setiap orang yang dekat dengan kalian dia ingin kebaikan. Tidak, belum tentu. Ada orang ingin kejelekan, keburukan, ya, bagi orang lain. Maka di sini pentingnya kewaspadaan dan doa minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kamu dilindungi, kita dilindungi, keluarga kita dilindungi dari berbagai macam keburukan. Salah satunya adalah narkoba. Ya, waliyadzubillah. Nah, ini nikmat, yaitu kesehatan yang banyak disia-siakan oleh manusia. Nikmat kedua yang disia-siakan oleh manusia adalah peluang waktu. Ya. Maka dari itu Nabi SAW telah bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kata Nabi SAW, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ya. "Ightanim khamsan qabla khamsin." Yakni manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lainnya. Di antara yang disebutkan adalah yaitu sihataka qabla saqamika, kesehatanmu sebelum penyakit yang menimpa engkau. Ya, kemudian juga kata Nabi sallam, wa faraghaka qabla syughlika, faraghaka, waktu kosongmu, peluangmu yang ada, manfaatkanlah sebelum datang kesibukanmu. Ya. Jadi ini peringatan tentang pentingnya waktu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, seorang tabi'in, kata beliau, "Idza insyaqqal fajru nada al-yawmu ana syai'un jadid wa ala amalika syahid fa idza madaitu lan a'uda ila yaumil qiyamati." Apabila fajar menyingsing, maka hari itu berseru kepada manusia, "Ibnu Adam, wahai anak Adam, ana syai'un jadid, aku adalah sesuatu yang baru pada hari ini." Yani hari itu berkata, "Aku ini baru, dan aku akan menyaksikan amal perbuatanmu, wa ala amalika syahid." Ya, aku sesuatu yang baru, dan aku akan menyaksikan terhadap amal perbuatanmu. Dan aku apabila telah berlalu, wa idza madaitu lan auda, ya, ila yaumil qiyamah, fatazawwad minni. Ya, dan aku apabila telah pergi, aku tidak akan kembali sampai hari kiamat. Maka fatazawwad minni, ambillah bekal dariku. Ini berbekallah, manfaatkanlah aku. Dalam perkataan yang lain, kata Hasan Al-Basri rahimahullah taala, "Al-ayyamu al-insanu ayyamun majmu'atun." Al-insanu ayyamun majmu'atun. Manusia itu adalah kumpulan hari-hari. "Idza dhahaba yawmun dhahaba ba'dahu." Apabila satu hari itu pergi, maka sebagian dari orang itu pergi pula. Jadi manusia ini ibarat apa? Kumpulan tanggalan. Anda mungkin pernah melihat tanggalan yang disusun. Setiap hari disobek satu. Ya. Ya.
berlalu satu hari disobek lagi satu. Ya manusia seperti itu, kumpulan hari ha, kumpulan hari-hari, kumpulan tanggalan ya. Setiap hari disobek satu hari. Begitu hari lewat sobek, besok sobek sampai mati. Tidak lebih dari itu ya. Maka manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi anak muda, semangat belajar ya, otaknya masih masya Allah cemerlang ya, tenaganya masih kuat. Manfaatkan terutama menuntut ilmu. Ilmu ini bekal bagi kalian untuk ke depan. Apalagi hidup di masa, di zaman yang penuh dengan fitnah, cobaan, godaan dan berbagai macam hal. Maka harus persenjatai diri dengan ilmu syar'i, ilmu agama ya. Karena ini adalah modal bagi kita, senjata bagi kita. Dan ilmu itu tidak mungkin dicapai dengan duduk-duduk nganggur, tak mungkin. Ilmu dituntut, ilmu dicari ya, itu ilmu ya. Makanya kata seorang penyair, "Lau kanal ilmu yudraku bil muna ma baqiya ala wajhil ardi jahilu." Lau kanal ilmu yudraku bil muna, seandainya ilmu itu bisa dicapai dengan angan-angan, seorang duduk itu ilmunya datang sendiri ya, "Ma baqiya ala wajhil ardi jahilu," maka tidak akan ada seorang pun di muka bumi ini yang bodoh. Jadi ilmu itu dituntut, dicari, didatangi ilmu itu. Datang ke majelis ilmu, dibaca, hafal, itu ilmu. Ya. Tidak ada orang tidak berusaha belajar, tahu-taunya dapat ilmu. Ya. Tomong kosong itu. Ya. Ilmu dengan di al-ilmu bita'al, bita'allum, ilmu dengan belajar kata Nabi SAW. Ya. Jadi ini pentingnya waktu. Kalau tidak demikian akan rugi manusia itu. Dia akan rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan. Wa tawasaw bil haqqi, orang-orang yang mereka senantiasa wasiat mewasiati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Ini empat hal yang menjadikan manusia tidak merugi. Iman, amal saleh, tawasaw bil haq, dan tawasaw bis sabr. Mengajak manusia kepada kebenaran dan bersabar dalam menghadapi kehidupan, menjalankan dan mendakwahkan kebenaran tersebut. Baik. Allah SWT menyebutkan di sini tentang orang-orang yang tidak merugi, yaitu yang pertama adalah al-iman, illal ladzina amanu, yaitu beriman dengan apa-apa yang Allah wajibkan beriman. Kita diwajibkan untuk mengimani hal-hal yang Allah perintahkan kita mengimaninya. Yang paling pokok adalah arkan al-iman as-sittah, rukun iman yang enam. Bukan sekadar beriman begitu saja. Dan semua yang berada di bawah setiap rukun itu wajib kita imani. Contohnya yang pertama, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu apa saja? Iman kepada Allah itu wajib. Allah perintahkan kita beriman kepada Allah. Tapi apa saja yang wajib kita imani kepada Allah? Para ulama menyebutkan ada empat hal. Iman kepada Allah itu, yang wajib kita imani kepada Allah ada empat hal. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah itu ada. Ya. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Bukti Allah itu ada banyak. Ya. Alam semesta ini, bumi dan langit dan apa yang kita lihat adalah tanda-tanda adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin sesuatu itu ada tanpa ada yang menciptakannya. Ya. Jadi beriman bahwa Allah itu
ada. Yang kedua, beriman bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin. Allah ada. Allah itu Rabbul Alamin. Arti Allah Rabbul Alamin, Dia yang menciptakan alam semesta ini. Dia yang menguasai alam semesta ini. Dia yang mengatur alam semesta ini. Jadi beriman bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, ini mencakup tiga hal. Ini poin yang kedua ya. Kewajiban kita dalam beriman kepada Allah, yang pertama beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua beriman bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, iman kepada rububiyah Allah. Iman kepada rububiyah Allah, bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Arti Allah Rabbul Alamin, Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang menguasai alam semesta ini, dan Dia yang mengatur alam semesta ini. Tidak ada pencipta yang lainnya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini baru iman kepada Allah. Kita wajib beriman bahwasanya yang patut disembah hanya Allah. Wajib kita beriman bahwa yang patut disembah, yang patut kita beribadah kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lainnya tidak. Siapapun orangnya. Ya. Siapapun makhluk itu, selama dia itu makhluk dan dia bukan Allah, maka tidak boleh disembah. Yang wajib kita sembah, yang patut kita sembah, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua sembahan-sembahan selain Allah adalah batil. Yang hak hanya satu. Sembahan yang hak hanya satu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ya. Jadi semua yang disembah selain Allah adalah batil. Entah itu Jibril, mungkin ada manusia yang menyembah Jibril, atau arsy singgasana Allah, mungkin ada manusia menyembah singgasana Allah, atau matahari, ada manusia menyembah matahari, atau bulan, atau patung, pohon, kayu, batu, sapi, api, dan yang lainnya yang disembah selain Allah, semua itu batil, tidak benar dan tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Jadi seorang harus meyakini dan beriman bahwasanya yang patut disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu kaitan dengan beriman pada Allah, seorang wajib menetapkan dan meyakini beriman bahwa Allah memiliki nama-nama yang terbaik dan sifat-sifat yang termulia. Ya. Allah tidak memiliki cacat sama sekali. Ya. Allah Maha sempurna. Ya, makanya kita sering membaca subhanallah. Artinya mensucikan Allah dari apa yang dinisbahkan kepada Allah, sifat-sifat yang tidak sepatutnya. Dan ini telah saya bahas pada pertemuan yang pertama. Ini baru iman kepada Allah. Kemudian nanti iman kepada para malaikat, nama-namanya yang disebutkan oleh Quran atau hadis Nabi SAW, kita wajib beriman kepadanya. Tentang Jibril, Mikail, Israfil, ya, Malik dan yang lainnya dari malaikat-malaikat yang Allah ciptakan. Dan malaikat Allah itu sangat banyak, tidak ada yang bisa menghitungnya. Ya, hanya Allah mengetahui berapa jumlah malaikatnya. Tapi ada di antara malaikat yang Allah sebutkan nama-nama mereka. Nah, kita wajib beriman dan seterusnya. Jadi iman orang-orang yang tidak merugi itu yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Illa alladzina aman.
Apa sih iman itu? Al-iman qaulun bil lisan. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan. Seorang yang beriman harus dia ucapkan dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah rasul utusan Allah. Harus diucapkan. Kalau ada orang mengatakan saya ingin masuk Islam tapi saya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, diterima apa tidak? Ya tidak diterima, ditolak. Karena iman itu adalah qaulun bil lisan. Harus diucapkan dengan lisan. Yang kedua, wa iqrarun bil janan. Iman itu harus dengan pengakuan dalam hati. Ya. Kalau lisannya mengucapkan lain, hatinya meyakini lain, berarti ini munafik namanya. Karena orang munafik itu mereka mengucapkan keimanan mereka dengan lisan-lisan mereka, tetapi mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka. Ya. Itu munafik namanya. Makanya iman harus pengakuan dalam hati. Apa yang diucapkan? Aku bersaksi bahwa saya tiada sembahan yang kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul san Allah. Tidak hanya di atas lisan, harus mantap dalam hati. Harus diakui dengan hatinya. Ya, iqrarun bil al-janan. Janan itu al-qalb, hati. Kemudian yang ketiga, bagian dari iman, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Iman itu harus diwujudkan dalam amal perbuatan dengan anggota badan. Ya. Tidak hanya ucapan, tidak hanya pengakuan, tapi tidak mau ngerjakan, itu tidak benar. Ya. Jadi harus diwujudkan dengan amal perbuatan. Itu iman. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bita'atir rahman wa yanqusu bita'atis syaitan. Iman itu akan bertambah kalau seorang senantiasa taat kepada Ar-Rahman, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman itu akan berkurang kalau seorang taat kepada syaitan, mengikuti hawa nafsu, bermaksiat pada Allah, akan berkurang imannya. Jadi itu definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qaulun bil lisani wa iqrarun bil janani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bi ta'atis syaitani. Jadi definisi iman akhirnya ada lima nun. Biar gampang. Huruf-huruf akhirnya ada lima huruf nun. Ya. Sudah catat belum? Belum? Baik. Jadi illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang tidak rugi itu orang-orang yang beriman. Tentu iman diawali dengan ilmu. Arti ada kaitan dengan ilmu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak merugi adalah wa'amilus salihat, orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan, amal soleh. Apa sih amal soleh itu? Amal soleh itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Amal soleh itu apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib ataupun yang bersifat anjuran. Ya. Si amal soleh, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, baik yang wajib ataupun yang bersifat sunnah, bersifat anjuran. Ya, itu amal soleh. Syarat diterimanya amal soleh ada dua. Ya, syarat diterimanya amal soleh itu tadi ada dua. Amal seorang diterima kalau dia memiliki dua syarat. Pertama, dia mengerjakannya dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya, semata-mata karena Allah. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, betul-betul dia kerjakan karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi wa amilus shalihah, orang yang melakukan amal soleh. Nah, amal soleh itu banyak. Setiap amal soleh itu adalah bagian dari iman. Setiap amal soleh adalah bagian dari iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, juga Imam Bukhari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, iman itu lebih dari 70 cabang. A'laha, dalam satu riwayat, afdaluha qawlu la ilaha illallah, yang paling tinggi, dalam satu riwayat yang paling afdal dari amal-amal keimanan itu adalah qawlu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, cabang iman yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, itu cabang iman yang paling rendah. Ya, kemudian kata Nabi SAW, wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian dari iman, salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Nah, yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa iman itu ada 70, lebih dari 70 cabang, itulah amal-amal soleh itu. Amal soleh itu sangat banyak. Para ulama telah menyebutkan tentang syu'abul iman. Di antaranya ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau menulis kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Beliau menyebutkan lebih dari 70 cabang iman dengan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Baik yang wajib maupun yang anjuran. Jadi setiap amal soleh itu adalah bagian dari iman, cabang-cabang dari cabang keimanan. Birrul walidain, bakti pada orang tua, ya, puasa yang wajib maupun yang sunnah, ya, zakat, sedekah dan yang lainnya banyak. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyingkirkan gangguan di jalan, bukan pasang bom. Pasang bom itu bukan ajaran Islam, ya. Islam menyuruh menyingkirkan gangguan dari jalan, itu Islam, ya. Bukan pasang bom di jalan, ya. Bukan, ya. Jadi ini tentang cabang-cabang keimanan yang dia merupakan
amal-amal soleh dan amal-amal kebaikan. Fa'amilus solehat. Jadi setiap amal kebaikan itu adalah cabang-cabang, salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Sebaliknya, setiap kemaksiatan adalah salah satu cabang dari cabang-cabang kekufuran. Ya. Setiap amal keburukan, setiap amal keburukan adalah salah satu cabang dari cabang-cabang kekufuran. Ya. Jadi orang yang tidak merugi adalah orang yang melaksanakan beriman dan beramal soleh. Amal soleh banyak dari yang terbesar sampai terkecil. Ya. Kemudian yang ketiga, watawasau bil haq. Orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa tawasau, saling wasiat mewasiati dan menyampaikan al-haq, menyampaikan kebenaran, mendakwahkan manusia kepada Allah, kepada Rasulnya, agar mereka taat pada Allah dan taat pada Rasul, mengucapkan kalimat yang hak, tawasau bil haq, baik untuk dirinya atau keluarganya atau umatnya. Intinya bahwa mereka saling tawasau bil haq. Bagian dari tawasau bil haq adalah ad-da'watu ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Bagian dari tawasau bil haq adalah nasihat. Melihat suatu kemungkaran, kita nasihati orang yang berbuat mungkar. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Bagian dari tawasau bil haq al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu 'anil munkar. Yaitu memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi banyak, ya, makna dari tawasau bil haq itu banyak. Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat menasihati, ya, menegur dengan cara yang baik. Kalau kita melihat kemungkaran, dakwah dan hikmah, ini semua tawasau bil haq. Karena orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, dia tidak ingin hanya untuk dirinya. Dia ingin kebaikan itu juga pada orang lain. Maka dia mendakwahkan, mengajak mereka kepada Allah. Ya, tawasau bil haq. Nah, di dalam tawasau bil haq, dalam berdakwah, dalam mengingkari kemungkaran, memerintahkan yang ma'ruf, dalam menasihati, ini banyak tantangannya. Jangan dikira tidak. Banyak tantangannya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, ketika beliau belum diangkat menjadi rasul, masih sebagai seorang warga kota Mekah, ya. Beliau digelari Al-Amin, seorang yang jujur, karena memang beliau adalah orang yang jujur. Tapi begitu beliau mengatakan al-haq, mengatakan kebenaran, maka beliau mendapat tantangan yang amat berat dari kaumnya. Nah, oleh karena itu, pada akhir dari ayat ini Allah menyebutkan di antara orang-orang yang tidak merugi itu adalah orang-orang yang selalu wasiat mewasiati dan penuh kesabaran. Hidup ini perlu kesabaran. Ya. Kalau tidak sabar, seorang terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang mungkar, pada kemaksiatan. Ya, kita bersabar, dan sabar itu dalam banyak hal. Ada tiga hal kaitan dengan sabar. Pertama, bersabar dalam seorang beribadah pada Allah. Beribadah pada Allah memerlukan kesabaran. Kita puasa, contohnya puasa, menahan makan, padahal makan itu halal sebetulnya, minum itu halal, tapi kita diberikan waktu batas tertentu, kita tidak boleh makan. Nah, ini memerlukan kesabaran. Salat memerlukan kesabaran. Apalagi di pagi hari,
lagi asik tidur, ya, di kamar AC, spring bed, dan seterusnya, ya, itu berat rasanya untuk bangun. Tapi disuruh harus bangun, sholat. Maka urungan sabar. Jadi dalam ketaatan pada Allah, dalam menjalankan amal ibadah, memerlukan kesabaran. Kemudian yang kedua, sabar di dalam bermaksiat pada Allah. Arti menahan diri dari maksiat. Peluang-peluang maksiat itu banyak. Peluang-peluang maksiat itu banyak. Apalagi anak muda, kuat fisiknya, tenaganya, panggilan-panggilan maksiat banyak. Nah, kalau seorang tidak bersabar, maka dia akan terjerumus dalam kemaksiatan. Ya, apalagi zaman seperti ini, zaman bisa manggil di HP, WA, ayo ketemu di sini, ketemu di sana, janjian, maksiat, ya, gampang sekarang ini. Nah, kalau seorang tidak menahan dirinya, dia terjerumus dalam maksiat. Nah, sini memerlukan kesabaran. Sabar itu artinya habsun nafs. Sabar itu artinya mengekang diri. Ya. Mengekang di diri, menahan. Itu artinya sabar. Sebetulnya dia kepingin tapi ditahan. Itu namanya sabar. Ya. Makanya orang yang beriman bersabar. Dan tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Kalau seorang sudah melanggar kesabarannya, artinya dia tidak sabar. Jadi tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Ya. Tidak ada. Orang yang melanggar, artinya dia tidak sabar. Orang yang tidak menahan dirinya, artinya dia tidak sabar. Jadi sabar dalam menahan diri dari bermaksiat pada Allah. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan. Allah mentakdirkan cobaan-cobaan pada hamba-hambanya. Musibah yang menimpa diri seorang, entah pada hartanya atau keluarganya, ya, itu diuji oleh Allah, atau pada dirinya dengan sakit dan kerugian dalam perniagaan, itu diuji. Atau ditinggal mati oleh ayahnya, ibunya, istrinya, suaminya, anaknya, itu semua ujian. Ya, kita bersabar atau tidak, sabar atau tidak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-hambanya dan ujian-ujian untuk Allah mengetahui atau menguji kesabaran mereka. Jadi intinya bahwa orang-orang yang tidak merugi itu ada empat kriteria orang yang tidak merugi. Yang pertama, orang yang beriman pada Allah, sudah diuraikan tadi. Yang kedua, orang-orang yang melakukan amal soleh, hidupnya diisi dengan kebaikan, amal soleh. Yang ketiga, orang-orang yang selalu wasiat-wasiati dengan kebenaran dan wasiat-wasiati dengan penuh kesabaran. Inilah orang-orang yang tidak merugi. Nah, kita melihat di sini ada empat hal, ya, yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Orang yang tidak merugi itu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini kaitan dengan diri pribadinya. Untuk dia menuju kepada kesempurnaan dirinya dengan iman dan amal soleh itu. Yang kedua, dua yang lainnya, tawasobil haq, tawasobil sabar, itu untuk kesempurnaan orang lain. Dalam rangka dia membantu saudaranya dan dia tetap mendapatkan ganjaran, tapi untuk kebaikan orang lain. Tawasobil haq, dia menyampaikan kebenaran, dakwah kepada kebenaran. Kemudian dia bersabar, nasihati orang untuk bersabar. Nah, ini untuk kesempurnaan orang lain. Ya, juga untuk dirinya. Jadi ini sebagaimana disebut oleh para ulama, ada dua dari empat sifat ini, dua keutamaannya untuk dirinya dan dua ada kaitan dengan orang lain. Baik, saya kira cukup, ya. Waktu tinggal 10 menit. Baik, ada pertanyaan? Silakan langsung.
Ya, silakan. Terkait dengan? Ya. Kita menyampaikan apa yang kita tahu dan kita yakini, bahwa yang kita yakini itu benar. Kita dapat ilmu dari orang berilmu walaupun sedikit. Ya, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Satu ayat di sini yang dipahami oleh orang itu, yang dia tahu betul. Ya. Bukan yang semaunya, tidak. Ya. Jadi seorang kalau yakin, mantap bahwa dia tahu tentang satu hal dalam agama ini, kemudian dia bisa menyampaikannya, menasihati orang lain, maka sampaikanlah dakwah itu, ya, dengan cara yang baik dan hikmah, ya. Tentu mengukur kebenaran itu dengan ilmu. Memang orang jahil gak bisa mengukur satu kebenaran dengan otaknya dan kepalanya, gak bisa. Dia harus kembali bertanya pada orang orang yang berilmu. Jadi memang kembali kepada, merujuk pada orang yang berilmu. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Kalau ada pertanyaan monggo, ya. Tentang, baik, pendapat saya tentang terorisme. Terorisme itu dibuat oleh orang-orang kufar, kemudian dilabelkan pada Islam, sehingga kemudian terkesan bahwa Islam ini agama teror. Padahal teroris terbesar mereka, ya, yang membunuh berjuta-juta manusia itu mereka, yang merampas negerinya orangnya mereka, ya. Jadi ini adalah satu isu yang memang dibuat untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka berbuat tipu daya, Allah berbuat tipu daya, dan Allah sebaik-baik yang berbuat tipu daya. Justru setelah terjadi WTC dan yang lainnya, peristiwa-peristiwa itu, banyak orang memeluk Islam. Semakin dakwah ke Islam ini dibombardir oleh mereka, justru semakin menyebar, ya. Justru semakin menyebar dan semakin diminati oleh hamba-hamba Allah, ya. Allah, Nabi SAW bersabda, ini menunjukkan bahwa Islam bukan agama terorisme. Nabiul Islam sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, tebarkanlah salam. Ini ucapan dari manusia yang termulia, Nabiul Islam, nabinya umat Islam, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Afshus salam, tebarkanlah kedamaian, ya. Afsus salam wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, ya, dan berikanlah makan. Wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturahmi. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bis salam, niscaya kalian akan masuk dalam surga Rabb kalian dengan penuh kedamaian dan keselamatan. Itulah misi yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap tuduhan yang mengatakan atau menisbahkan Islam dengan terorisme adalah dusta, dan itu adalah makar yang dibuat oleh mereka untuk menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi umat ini dari berbagai macam keburukan. Dan kita wajib menunjukkan kepada manusia, ya, bahwa Islam bukanlah agama yang mengajarkan terorisme, tapi mengajarkan kedamaian. Adapun orang-orang terfitnah, terjerumus dalam pemikiran-pemikiran menyimpang, itu betul ada, tapi itu oknum orang-orang yang memang menyimpang dari jalan yang benar yang diajarkan oleh Islam dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV.
Sarana Penyubur Keimanan.